Halo, assalamualaikum kawan-kawan peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awo, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan siang ini kawan, seperti biasa saya akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan semua video ini nanti akan tetap bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-temanku semua itu tentunya. Di samping saya ini, saya akan menunjukkan mesin chopper. Makanya pada tema kali ini saya akan mengambil tema mesin chopper super cepat, super halus, produksi Dadung Awuk Farm versi 2020. Biar lebih jelasnya kawan, ini nanti akan saya ukur semua, seperti apa skemanya, seperti apa cara saya membuat, ukurannya seberapa. Nah, ini nanti pokok semuanya akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Barangkali teman-teman nanti ada ya, salah satunya yang ingin membikin mesin chopper. Ini nanti bisa kok untuk ditiru. Biar lebih jelasnya, monggo langsung saja akan saya tunjukkan dulu seberapa ukurannya. Monggo langsung saja. Oke kawan, ini akan saya tunjukkan dulu untuk mesinnya sebelum saya untuk mengukurnya. Saya tampilkan dari arah depan seperti ini. Produk terbaru 2020 kawan. Penampilan seperti ini. Ini nanti sekalian semuanya akan saya ukur, baik dari pisau, jarak tingginya, semuanya udahlah pokoknya. Kebetulan ini banyaknya teman-teman yang hadir di rumah ini pas kebetulan hari Minggu kawan. Minggu berkah ini. Banyaknya teman-teman jauh sama silaturahim ke rumah. Ini nanti sekalian akan saya tunjukkan produk terbaru saya dari peternakan Ibrahim Dadung Awuk Farm Banyuwangi. Seperti ini kawan. Sebelumnya langsung saja kita ukur dulu ya. Pak minta bantuan untuk pengukuran mesin tersebut. Monggo Pak minta bantuannya. Ini kawan dari Tembakur. Senyum Pak Omas, senyum. Senyum dulu toh. Monggo kita lanjut ke pengukuran. Yang pertama kita ukur ketinggian atau panjangnya dulu. Lihat kawan, milik saya panjangnya, tingginya dulu. Barangkali teman-teman nanti ingin membikin, mungkin seperti ini lebih baik. 72 untuk as tengah. Untuk as tengah 72 kawan. Sedangkan untuk panjangnya, panjang bagian atas, posisi dalamnya dulu ya, benar. Ya di situ saja nyampe sana. 60 berapa Mas? 63 ya. 63 untuk panjangnya. Sedangkan untuk lebar, kita lanjut ke lebar dulu. Diameter berapa ini? Dari sini. Bukan, bukan. Kita lihat ya yang di dalamnya saja. Nanti kan untuk melihat posisi dalam ini. 40 pas. Jadi teman-teman kalau membikinnya nanti biar lebih mudah lagi. Tepat 40 diameternya kawan. 40. Ah, biasanya teman-teman itu pembikinan yang sering gagal, bukan gagal sih, agak menyulitkan untuk kerjanya, biasanya dari depan. Coba Mas, dari sini sampai bawah. Jadi teman-teman biar bisa mengira-ngira nantinya. Sampai tanah. Usahakan ketinggian itu seperti ini kawan. Biar cara kira, cara kita untuk penyelepan itu lebih mudah. Nggak terlalu ketinggian, nggak nyangklak lah bahasanya ya. Berapa tadi Mas? 80 tepat untuk ketinggian sampai dari tanah kawan. Terus untuk bagian depan ini tadi seperti ini. Coba diukurkan sekalian Mas. Sini. Ya situ, dari situ berapa? 47. Di sini 47, sedangkan panjangnya tadi mulai dari sini sampai ke sana. 34. Oke.
Ayo, apalagi yang ditanyakan? Barangkali teman-teman ada yang tanya, mumpung belum saya buka loh ini. Dalamnya. Pengen lihat dalamnya? Iya. Ada ularnya loh, Mas. Ya, saya mau tanya kenapa ini bahan bakunya dari stainless? Bahan bakunya dari stainless. Tujuannya apa? Terus kelebihannya apa? Kalau sepengetahuan Bapak apa? Ya itu makanya saya tanya. Belum tahu. Duh, tapi kok Bapak tahu kalau ini barangnya stainless? Nah, ya sudah kelihatan. Ya gini. Sudah jelas Pak kalau stainless itu yang pasti itu tahan karat, bukan anti karat ya. Kemungkinan biasanya tahan karat. Ketika kita memakai besi itu biasanya mudah berkarat. Seperti ini memang benar-benar stainless. Saya memakai stainless semua dengan alasan kalau stainless itu sudah dijamin insya Allah anti karat. Ya tahanlah, tahan karat, minimal tahan karat. Sedangkan untuk keawetannya sudah jelas Pak, dia itu sudah jelas sangat lebih awet. Cuma ya itu tadi, terkadang ketika kita membikinnya itu sangat-sangat lebih sulit. Sulit dalam arti untuk melubanginya saja itu sangat sulit. Jangankan karat, kita melubangi pakai apa itu Pak? Matabor saja itu hampir tidak bisa. Kalau tidak orang yang ahlinya ahli, sulit. Melayani pemesanan, siap kirim se-Nusantara. Dan yang terpenting kawan, kenapa saya memilih bahan dari stainless? Saya itu kalau urusan mesin atau chopper mau nggak mau itu harus cari bahan yang benar-benar kualitas bagus, benar-benar maksimal. Karena mesin chopper itu menurut saya investasi yang sangat berharga bagi peternak. Semua peternak yang skala besar pastinya semuanya itu sudah tahu bahwasanya kalau mesin chopper itu salah satu investasi yang sangat benar-benar berharga. Walaupun awalnya itu investasi itu mahal, tapi tetap saya pilih. Saya nggak mau kalau anggap saja lebih murah tapi kualitas kurang berjamin atau fungsinya tidak terlalu lama, kegunaan tidak terlalu lama. Bahkan biasanya 1 tahun, 2 tahun itu sudah rusak dan sebagainya. Nah, itu kenapa saya memilih dari bahan stainless. Yang pastinya saya tahu stainless itu sudah jelas tahan karat itu pasti, sedangkan untuk pengelasan itu pasti juga butuhkan proses yang sangat sulit karena bahannya itu sangat berbeda. Sedangkan coba nanti saya jelaskan juga ketika sudah dibuka saja ya. Soalnya ada penjelasan ketika sudah dibuka. Monggo, minta tolong dibukakan. Mumpung banyak teman ini, bantu-bantu kerja ini. Gak apa-apa udah. Ayo teman-teman biar gak penasaran seperti apa dalamnya. Ini saya pakai. Ini kawan, saya tunjukkan dulu caranya untuk pembuatan saya. Kalau pembuatan milik saya memang seperti ini. Tanpa saya jelaskan lewat gambar pun insya Allah teman-teman sudah bisa memahami. Pembuatan memakai mesin besar, mesin bubut. Dan kebetulan memang teknisi saya ini sudah alhamdulillah masternya di bidangnya. Ini sudah finishing. Saya perlihatkan untuk putarannya. Putaran slow. Seperti ini untuk pemutarannya. Lihat arah pisaunya kawan. Begitu padat merayap. Posisi peletakan itu zigzag, tidak tegak lurus semua. Ini tadi kalau posisi putarnya terbalik ya, coba putarnya diarahkan ke depan. Nah, seperti ini seharusnya. Kita lihat bersama kawan.
ketika pisau sebanyak ini, tentunya teman-teman pun juga yakin apapun barang, apapun rerumputan yang masuk di dalamnya, ya pasti hancur karena sangat banyaknya pisau. Pisau itu sangat-sangat banyak. Ini kurang, ini banyak pisau sebanyak 21 pisau kawan. 21 pisau. Untuk membagi biar benar-benar balan kawan. Jadi membutuhkan alat benar-benar komplit, benar-benar sesuai. Jadi pembagian tiga atau pembagian peletakan pisau itu mau nggak mau itu harus benar-benar tepat, harus benar-benar balan. Karena ini nanti sifatnya itu bergerak atau berputar. Yang dikhawatirkan kalau nggak putar ya seperti ini. Nah ini saya perhatikan ketika putarannya sangat kencang. Putaran sangat kencang. Bisa dibayangkan kawan kalau di dalamnya ada batang-batangan, ya pasti hancur semuanya toh, lihat. Wow, ekstrim ini. Pisau sebanyak 21 pisau bergerak serentak. 21 pisau dan 3 tampel untuk pembuangan atau kipas. Kalau seperti ini makanya saya usahakan untuk pembuangan itu mau nggak mau minimal itu 2 meter itu harus sampai. Jadi posisi rumput nanti tidak ngumpul jadi satu kawan. Lihat putarannya. Begitu kencang kawan. Kalau memakai mesin seperti ini insya Allah dijamin semuanya akan balan. Karena memang diukur benar-benar sesuai untuk pembagiannya. Oke. Apalagi ini sifatnya bergerak kawan. Jadi mau nggak mau itu harus benar-benar balan dan benar-benar kokoh. Kalau sampai nggak balan itu biasanya akan berakibat fatal juga. Pakai pengikat. Nah, saya tunjukkan dulu ke teman-teman posisi dalamnya. Seperti ini kawan posisi dalamnya. Gimana pak? Yang kencang tuh suaranya. Ini apa? Pisau semua. Penghancurnya. Kenapa pisaunya banyak seperti ini? Maksudnya biar apa? Banyaknya pisau itu pastinya ada fungsinya masing-masing. Iya, fungsi pisau. Kalau untuk pisau yang di depan, yang ini ya, ini soalnya tadi kan masuknya dari arah sini. Pisau depan itu untuk memotong biar posisi pendek-pendek, itu satu. Sedangkan untuk yang bagian belakang, ini sebenarnya pisau sekaligus, apa pak ya? Pemukul, penghancur. Kita lihat, ya, saya lihatkan. Itu kan di, coba, kan ada besinya, besi-besi. Awas, awas, awas pak. Nah itu awas. Ini kan ada besi, mohon maaf, ada besinya ini toh. Coba bapak yang tuding biar teman-teman ini lihat. Iya benar. Besi itu fungsinya untuk pengganjal atau penggilas. Coba ketika diputar, pelan-pelan saja, bentar. Semisal ada barang, anggap saja ini. Terlalu bersemangat ya. Iya, terlalu bersemangat ini. Anggap saja itu ya pak ya. Dia kan nggak mungkin posisi itu diam. Kalau posisinya di sini, otomatis nanti akan terkena dengan ini. Dia kan keluarnya kan nanti ke sini tuh pak. Keluar ke sini, tergilas sama pisau itu. Sedangkan posisinya benar-benar mepet. Ini kan nggak pas ya? Iya. Nggak pas dengan pisau yang ini. Berbeda lagi kalau nanti diputar lagi. Coba pak, diputar pak, pelan-pelan saja. Oke, batang otak. Nah, iya kan? Iya. Sudah nyangkut kan? Jadi mau nggak mau pak, ya pasti hancur. Banyaknya pisau karena. Penampil. Terus fungsinya ini.
Yang mana, Pak? Yang ini. Itu fungsinya untuk penguat atau penahan yang ini. Jadi semua ini nanti biar enggak mudah patah itu pasti ada penyangganya. Anggap saja kalau orang Jawa bilangnya apa ya? Penguat gerbil apa sabuk nyuruh nang omah iku, Pak? Gerbil. Ya gerbil apa sabuk, Pak? Sikuk. Itu itulah anggap saja. Itu fungsinya untuk penguatnya itu. Sedangkan itu tadi kan juga ada. Nah, coba. Nah, itu kan gini. Yang di depan posisi pisau yang paling depan itu kan penyangganya yang ini. Jadi posisi di depan dari arah depan saya lihatkan. Dia itu akan lebih kuat lagi ketika ada penyangganya ini. Kalau yang ini. Ya itu pastinya untuk pemukul, Pak, untuk pembuang. Jadi barang yang sudah nyampe di dari ujung sana tadi, anggap saja dia masuk dari sini, dia itu berputar-putar sampai nanti keluar di sini dan ujung-ujungnya keluarnya nanti pembuangan itu. Pembuangan ini. Dan pembuangan mau enggak mau harus kencang, tidak boleh dia itu keluar cuma jatuh di bawahnya ini, kalau bisa jangan. Usahakan harus jaraknya kurang lebih yang kerja 1 meter, 2 meter, bahkan 3 meter. Lebih untuk memudahkan kita apa ya, pemrosesan. Kalau kita proses skala besar mau enggak mau harus keluarnya itu jauh. Coba Pak, dalamnya diukur biar teman-teman ya, yang membuat lagi lebih mudah. Pisaunya, Mas. Ya, jarak antara pisau aja dulu. Jarak antara pisau, kawan. Sebelumnya akan saya perlihatkan dulu ke teman-teman posisi as saya. As incer bagian dalam seperti ini untuk proses pembuatannya. Lihat. Ini as, ada dua as. As yang pertama itu ukuran kecil, ukuran standar, dan as yang kedua ukuran besar. Untuk ukuran besar ini nanti fungsinya untuk penampungan atau peletakan pisau-pisau. Jadi kalau untuk as yang di dalam yang besar ini tetap ukurannya sama dengan as yang kecil, itu sangat berakibat fatal biasanya, karena pisau-pisau tidak akan kuat kalau bertempat pada pondasi yang kecil. Prosesnya sangat-sangat ribet dan sangat-sangat rumit, kawan. Karena harus memang benar-benar balan, benar-benar putarannya seimbang. Ini masih baru dalamnya saja atau asnya saja, belum lagi kalau nanti untuk peletakan pisau. Sedangkan yang di bagian luar atau as yang kecil fungsinya untuk penyangga dari klaker atau nanti peletakannya. Jadi kesemuanya itu harus benar-benar diperhitungkan, harus benar-benar seimbang. Seperti ini, kawan. Terkadang memang kita membuat mesin itu tidak semudah yang dibayangkan. Anggap saja, oh ya bagian luarnya seperti ini, oh ya saya pasti bisa. Nah, tetapi sangat berbeda ketika kita untuk mengambil konstruksi yang sangat-sangat kuat. Itu tentunya banyak-banyak proses. Proses dalamnya saja itu membutuhkan beberapa waktu, membutuhkan beberapa pemikiran. Tentunya semua itu harus diperhitungkan dahulu. Selepas sudah balan atau sudah seimbang semua, baru ini untuk pembagian menjadi tiga. Rencana peletakan pisau ini nanti kan tertaruh di sini. Karena ini nanti pisau ada tiga bagian, jadi otomatis kesemua itu nanti akan dibagi menjadi tiga. Terletak pada tiga bagian, dan untuk mengambil titik temu atau titik pas mau nggak mau juga salah satunya harus memakai alat seperti ini untuk mencari titik temu as. Kembali saya sampaikan, karena ini nanti sifatnya bergerak atau berputar, mau enggak mau juga harus benar-benar seimbang, harus benar-benar kokoh,
benar-benar tepat pada tempatnya. Sangat berbeda dengan konstruksi yang baku atau yang tidak bergerak, itu sangat berbeda. Kalau nggak bergerak, anggap saja sudah nempel, letak, ya udah cukup. Tetapi berbeda dengan kondisi yang bergerak, seperti ini contohnya. Selanjutnya ini untuk melubangi atau untuk mengunci nanti bagian buli. Jadi untuk menggabung antara as dengan buli itu juga harus ada kuncinya. Salah satu caranya seperti ini, harus memakai bur yang bisa bergerak. Proses untuk mengunci atau peletakan buli nantinya. Ya mungkin kalau dari teman-teman sudah sering membuat konstruksi, sering membuat rangkaian-rangkaian yang sifatnya bergerak, hal seperti ini pun juga mungkin juga sangat mudah. Tapi sangat berbeda kalau teman-teman mahir di bidang pengelasan tetapi yang tidak bergerak atau tidak berputar, itu biasanya sangat berbeda. Seperti ini kawan, proses untuk melubangi atau membentuk kuncinya. Pelan tapi pasti, semua butuh proses kawan. Biar teman-teman biar melihat kameranya sendiri. Terus sampai ke belakang, sampai ke belakang. Kalau seperti ini nggak usah dijelaskan, sudah teman-teman melihat sendiri yang di rumah. Ini posisi yang di dalam loh ya, bukan yang dari pisau yang pertama, ini masih pisau yang kedua. Terus coba dibalik lagi, pastinya nggak sama, nggak ada. Coba dicuk dulu. Coba yang ini berapa? Nggak mungkin sama ini nanti. Lihat. Tadi 50. Sekarang berapa? 45. 45. Nah, kenapa kok enggak sama? Ini memang di setel seperti ini. Ini ada ilmunya ini. Ada rumusnya ini. Ya, sedangkan ini tadi 50 sama 45. Coba yang belum tadi yang mana? Yang depan sampai depan. Disentuhkan. Bukan yang selanjutnya lagi. Ini tadi kan ini sampai sini. Oh, terus ya, tadi ini, yang ini sampai ini. Terus yang mana yang belum? Ini yang sudah ya. Ini. Yang belum. Nah, yang itu. Oh, iya. Coba Mas, yang belum Mas. Yang ini ada 48. Biar teman-teman nanti yang menilai kok bisa seperti ini, bagaimana caranya. Nah. PR buat teman-teman ini. Ketika mau membuat, bisa nggak bisa seperti ini. Oke kawan, ini tadi mulai dari kesemuanya ukuran-ukuran, sebagian besar sudah saya tunjukkan. Untuk kinerjanya, insya Allah besok akan saya tampilkan juga seperti apa hasilnya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, mumpung jauh-jauh ke sini ini. Perkenalkan, ini masnya ini dari Lumajang ini jauh-jauh ini. Cari ilmu. Kebetulan di Banyuwangi ini ada tugas suruh bantu-bantu bikin konten. Kalau yang satunya ini dari Rogo Jambi Pak ya? Dari Rogo Jambi. Yang ini malah jauh-jauh, ini tembakur semua ini. Tembakur ini kapan? Entah tembakur itu di pulau mana ini. Tembakur. Ayo Pak, coba barangkali ada yang tanyakan, mewakili dari teman-teman yang di rumah, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Ini saya tanya. Oh iya Pak. Untuk membuat bisa seperti ini nih, inspirasinya itu dari mana? Dan itu berapa lama sampai membuatnya? Gini ya Pak, kalau saya sendiri bikin seperti ini memang inspirasinya itu dari saya sendiri, karena saya selalu evaluasi bertahun-tahun.
saya setiap membuat mesin chopper itu penuh apa ya, perasaan dan hayatan. Dalam arti ketika saya bikin mau enggak mau itu hasilnya harus sesuai sama peternakan kita sendiri. Anggap saja kita bisa bikin semua chopper, orang yang anggap saja bisa. Cuma kan terkadang banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan ternak. Itu salah satunya. Sedangkan saya uji coba seperti ini, kawan. Ini saya kemarin itu menghabiskan waktu kurang lebih 3 bulan bisa menemukan seperti ini, Pak. 3 bulan, beneran itu. Saya itu kurang lebih 3 bulan baru menemukan bisa menjadikan yang seperti ini. Terus sampean share itu gimana tadi, Pak? Loh, buat itu loh. Gimana? Lama ilmunya. Share ilmunya ini. Ilmunya kok dipamerin-pamerin gitu. Maksudnya kok kan enggak takut ditiru nanti gitu. Loh, kalau gini Pak, kalau saya loh Pak ya, semakin banyak teman yang meniru, saya itu malah semakin bangga. Masyaallah. Karena menurut saya gini, Pak. Ilmu itu kalau diberikan itu tidak ada apa, Pak? Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Ya. Toh apa sih fungsinya untuk menyembunyikan ilmu? Gunanya itu apa coba? Apa Pak gunanya? Ya mungkin terkadang itu ada teman-teman yang bilang ilmu itu mahal. Tapi kalau saya ya mahal sih mahal, cuma kalau disampaikan kan enggak ada ruginya. Itu satu poin saya. Dan semakin bangga lagi ketika ada teman-teman yang menirukan. Itu kalau saya sangat-sangat bangga. Walaupun saya membuat ini prosesnya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu kemarin sempat anggap saja gini, setiap 15 hari sekali itu sudah jadi. Saya bongkar lagi karena di perasaan saya hasilnya masih kurang maksimal ya. Jadi terus saya uji coba, pasang lagi, uji coba, pasang lagi sampai ketemu hasil yang benar-benar maksimal seperti ini. Mau tanya lagi nih Mas, kira-kira kalau ini jenengan apa melayani pemesanan untuk mesin produksi ini? Terus kalau misalkan nanti kita itu pesan, kira-kira butuh waktu berapa hari sampai pengiriman? Oh, kalau itu insya Allah gini Pak, sebenarnya saya kan tidak ada niatan untuk menjual mesin. Tetapi kalau memang nantinya teman-teman ada yang membutuhkan atau meminta bantuan, anggap saja ya, itu sebisa mungkin akan saya usahakan. Itu satu. Kenapa saya bilang tidak menjual mesin? Karena apa ya, aktivitas saya seharusnya itu kan di ternak Pak, Bukan untuk di teknisi seperti ini. Dan kalau seandainya ada yang pesan, kira-kira itu butuh waktu berapa hari sampai pengiriman? Dan pengirimannya itu melayani sampai kota mana batas panjenengan? Insya Allah kalau memang teman-teman ada yang membutuhkan bantuan, insya Allah selalu siap untuk membantu itu tentunya. Terus kalau mengenai pengiriman, alhamdulillah pengiriman saya sudah sampai ke Aceh pernah. Saya juga pernah kirim ke Kalimantan. Dan selama ekspedisi itu masih terjangkau, insya Allah se-Indonesia saya tetap bisa membantu. Itu pastinya. Mengenai waktu tergantung dari banyaknya pesanan. Bisa jadi, anggap saja 1 minggu jadi. Bisa jadi sudah ada yang jadi langsung siap kirim. Itu menyesuaikan dari pesanan tersebut itu tentunya. Itu mengenai pemasaran. Tapi kembali kawan, saya fokusnya bukan untuk di dagangnya, saya hanya ingin menyampaikan ke teman-teman ini loh cara kerjanya, cara pembuatannya. Jadi intinya bukan jualan Pak, intinya teman-teman kalau ingin bikin sendiri, contohnya seperti ini, caranya seperti ini, dan hasilnya insya Allah sudah sangat memuaskan karena ini sudah hasil uji coba yang sangat lulus sensor ya Pak. Sudah sangat lulus, insya Allah sudah sangat lulus dan sangat sesuai untuk ternak kita. Ayo yang tanya apa lagi tadi, mesin apa-apa tadi? Gimana Pak? Tadi kok ada yang tanya? Ya untuk kapasitas mesin, apa gimana, berapa PK atau terserah? Oh gini Pak, kemarin aku sempat saya mempunyai mesin yang jumbo itu, yang video saya yang kemarin sudah saya tayangkan, itu karena terlalu jumbo, jadi mesinnya mau nggak mau harus memakai 8 PK itu minimal. Sedangkan ini, saya membuat ini karena memperbaiki dari kekurangan tersebut. Kalau kemarin banyak kekurangannya, ini saya perbaiki lagi dan insya Allah semuanya ada di sini keuntungannya. Saya ini bisa memakai mesin bensin 6,5 PK.
itu sangat bisa dan sangat mampu. Sedangkan kalau memakai desel seperti ini, aduh, nggak ada ukuran, Pak. Sudah jelas, berapapun ekor, insya Allah sudah sangat mampu. Bisa dibayangkan kalau pisaunya sebanyak ini, kawan. Hasilnya insya Allah, mau nggak mau barang yang masuk, ya pasti hancur, Pak. Itu pastinya. Oke kawan, mungkin cukup itu dulu pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali video ini bisa sangat membantu. Monggo teman-teman bisa membikinnya dengan konsep seperti ini. Konsepnya seperti ini, insya Allah hasilnya sangat-sangat maksimal. Dengan ukuran-ukuran tersebut, insya Allah semuanya juga sudah memahami. Semisal ada kekurangan, ya mungkin teman-teman sendiri nanti bisa untuk apa ya, bisa untuk praktek dengan cara teman-teman sendiri. Tapi tentunya ketika kita praktek itu ada harapan antara sukses sama tidaknya, karena juga uji coba. Kalau yang ini sudah jelas alhamdulillah lulus dari uji coba, karena sudah sering saya praktekkan. Oke, mungkin cukup itu dulu. Saya cukupi, billahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Aduh. Monggo ditutup mawon pun. Langsung praktek, Pak, nggih? Tutup. Slap. Langsung angkut.